Pentolan geng motor yang melakukan penyerangan di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kampung Patrol, RT Juni 15, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, KBB, membubarkan kelompoknya. Geng motor ini menyerang musuh, warga, dan tukang bakso pada 23 Desember 2023 hingga akhirnya 27 pelaku ditangkap dan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 17 pelaku wajib lapor karena masih di bawah umur. Bubar, buat semuanya yang anggota, masih pelajar mohon dibubarkan, ujar seorang pelaku berinisial S yang merupakan sekjen dari geng motor tersebut di Mapolres Cimahi, Kamis, 28 Oktober 2023, pembubaran tersebut karena kelompoknya selama ini sudah meresahkan masyarakat, kejadian yang terakhir melakukan penyerangan di KBB hingga menyebabkan 2 warga dan 1 orang tukang bakso terluka. Mohon maaf juga saya terlibat dalam kasus ini, saya memang menyuruh anggota, pelajar, untuk membantu temannya, kata S. Sebelumnya, Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, dalam melancarkan aksinya kelompok geng motor itu awalnya melakukan penyerangan kepada sejumlah orang yang sedang duduk di pinggir jalan termasuk pedagang bakso. Kejadian itu viral karena videonya viral di mana-mana. Kemudian kami membentuk tim gabungan dari anggota Satreskrim, Sat Intelkam, dan fungsi lainnya, untuk melakukan serangkaian penyidikan, ucap Aldi. Setelah melakukan penyidikan selama 3 hari, kata Aldi, tim gabungan berhasil menangkap 27 anggota geng motor tersebut, kemudian mereka digelandang ke Mapolres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman, 27 pelaku itu menjelaskan mereka berasal dari kelompok motor Moon Raker. Kemudian 10 orang kami tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan, katanya. Sedangkan untuk pelaku yang 17 orang, kata Aldi, hanya wajib lapor karena mereka masih di bawah umur. Namun semua pelaku itu mengaku melakukan penyerangan juga kepada salah satu anggota geng motor yang bernama Albania.